apa hukumnya dalam Islam seorang ayah menjadi wali yang bukan anak kandungnya dan memakai binti dengan binti? Kalau perempuan itu hamil lalu dinikahkan juga, maka lahir anak, empat konsekuensi. Anak yang lahir itu tak boleh pakai bin dan binti ayah. Lalu pakai siapa? Nama emak. Dua, kalau anak itu laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, anak laki-laki itu tak boleh menjadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seamah. Seorang seamah tak boleh jadi wali. Tiga, kalau ayah itu mati, si anak tak dapat warisan karena mereka tak punya hubungan nasab. Ampe, kalau anak itu nanti gadis dipinang orang, maka yang menjadi walinya wali hakiki, karena dia tak punya wali. Ini anak saya, Pak Ustaz, bukan anak, Mas Bro.